Adalah sebuah desa kuno yang menurut orang Tenganan dibangun pada abad ke-11. Desa Tenganan terbagi dari tiga banjar, yaitu Banjar Kau, Banjar Tengah, dan Banjar Pandai. Alamnya digunakan untuk hutan, sawah, tegalan, dan pemukiman. Adatnya sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Tiap bulan selalu ada upacara. Dari Sasih Kase sampai Sasih Sase. Karena keasliannya itu, beberapa wisatawan tertarik untuk mengunjungi. Awalnya kedatangan wisatawan ke Tenganan pada tahun 30-an. Kemudian semakin banyak datang. Ketika Hotel Bali Beach berdiri, wisatawan semakin banyak lagi pada saat Pantai Canidase yang jauhnya 3 km dari Tenganan yang menjadi objek pariwisata. Banyaknya turis membuka lapangan kerja bagi masyarakat Tenganan. Jika dulu pekerjaan orang Tenganan hanya petani dan penggarap, pedagang warung, dan pegawai negeri, sekarang sebagian besar beralih ke pengrajin ate atau pedagang lontar. Berubahnya pekerjaan dari penggarap ke pariwisata disebabkan karena hasilnya banyak, nggak capek dibanding petani. Pariwisata itu memang rentan. Kalau kita lihat dari beberapa perjalanannya, dari Perang Teluk, Bali sudah diperingatkan, banyak yang merasakan kejadian di Perang Teluk, Bali yang menderita, kejadian di Bali sendiri pun seperti kolera, travel ban, rentan. Bahwa pariwisata sangat rawan terhadap isu. Tidak banyak yang dihiraukan, yang penting uang banyak. Nah, ternyata apa yang dipikirkan oleh orang itu terbukti. Pada tanggal 12 Oktober 2002, sebuah bom yang maha dahsyat meledak di Legian Kute. Menurut berita, lebih dari 200 orang meninggal dunia. Peristiwa itu ternyata
berdampak besar dengan desa Tenganan. Jumlah kunjungan pariwisata yang terjadi sebelum adanya ledakan bom yang di Kuta itu rata-rata 80 sampai 100 orang ada, tapi setelah peledakan yang ada di Kuta ini mengalami penurunan yang sangat drastis sekali. Ya kira-kira 10 sampai 15 orang. Merasakan ini berat sekali, cobaan yang betul-betul berat sekali. Yang dulu biasanya ya untuk beli beras sekilo tidak jadi masalah, ini untuk beli beras setengah kilo aja sekarang sudah harus melakukan perhitungan yang luar biasa. Ini yang sebenarnya berat. Ini sesukat ada bencana buku di Bandung, sangat saja mempengaruhi keadaan perekonomian ini di Bali. Nah itu malu. Tak apa bunyi, buku ini di tunganan jelas anak kamu jalan apa, buku belantung untuk kena tulis. Artinya 75% penghasilnya hilang. Yang sebelumnya saja lancar saja, tidak ada yang beli gitu. Terus pasca bom itu, sekarang jadi tamu nggak ada kesini. Tamu sepi. Mungkin ledakan bom itu mengandung makna bahwa kita harus merenung kembali apakah kiranya ini bukan merupakan suatu peringatan bagi kita untuk berpikir ulang tentang pariwisataan kita di Bali. Mumpung sekarang jumlah kunjungan menurun, sehingga kita ada jeda waktu untuk berpikir lebih panjang, sehingga perlu reorientasi atau secara bergurau. Sering saya sebutkan kepada teman-teman, mungkin saja bom ini bisa meledak itu akibat Bali sudah tidak lagi menjadi pulau yang bersih sesuai dengan julukannya pada zaman dulu, yaitu Pulau Dewata. Tapi mungkin karena kekotoran Bali ini, dewa-dewa pada pergi dari Bali, sehingga tidak ada yang menangkal terjadinya ledakan bom. Ya, bencana sudah terjadi. Lalu bagaimana kita di Tenganan menyikapi untuk selanjutnya? Karena kita di Tenganan mempunyai sumber daya alam yang sangat menjanjikan, kenapa kita harus bersedih begitu mendalam setelah bom ini meledak? Kalau menurut saya, mari kita mencoba mengolah sumber daya alam yang kita miliki secara optimal.